Nice lah. Boleh simpan beg dalam ni. Okay, kita bersama dengan SRGT. Ni kita keluar kat depan tu kan? Mana ke, lah ke, mana? Boleh je? Boleh je. Dia kan adventure. Betul. Semi adventure ADP. So hari ni kita akan test ride SRGT. Sebelum ni kita dah bawa dekat Willy Water Cave. Ya, betul. Tapi tayar tu bro, ni tayar apa? Kau ada tayar apa ni? Ni tayar kau boleh lagi untuk off-road ni, off-road boleh. Yang ni? More like ni boleh main corner lah. Daily ni, lah Pirelli punya scooter punya tayar ni. Tapi dia punya ni panjang gila kan? Oh, dia punya mono dia. Travel dia jauh ni. Jom, let's go. Jom. Kita try. Kita bawa ni tapi tu macam urgent apa? Rushing. Tapi ni dah still braided eh? Ah, ya, dia punya ni brake dia dah still braided. Di depan belakang. Eh, motor ni ringan je. Oh, minyak setengah minyak lah. Minyak aku suku. Dah hujan lah. Ha? Hujan-hujan sikit. Satu gerimis di lautan. Bang. So kita dapat nak test untuk daily lah dengan motor ni macam mana. Tapi dia ada yang off. Kalau dia berhenti lama kat traffic light tu, aku nak off lah. Kiri kau. Wah, aku dah off lah. Beza kita kat motor ni kan color dengan tayar. Kau ni Michelin Anakin. Anakin Kendrick. Tapi aku nak isi minyak full dulu lah sebab kita masa tak banyak motor ni. So kita try isi full, tengok berapa dia punya. Betul lah, tahun depan lah. Ni lah nak letak. Boleh lah, letak open order. Open order sini lah, kalau kat sini dia macam terlalu dekat. Okey lah, sini dia nak sikit. Kita nak bagi announcement lah, kita akan buat skuter Disember. Skuter Disember, kita akan buat skuter je. Segala jenis skuter lah kalau boleh. Ha, ada dalam 4 biji motor eh. 4 biji motor. Tapi kalau ada tambahan tu maybe skuter juga. Tapi itu dalam proses lah. Cepat. Isi minyak lem. Minyak. Oh, tapi dia punya mono biasa eh. Brake depan dia kuat tu. Tak tak harap tak ni lah. Tak lencun lah kita. Mana? Kekat lah. Pakai kat kau lah. Ada hujan nak balik lah, you know. Balik lah. Malam lepak lagi. Benar. Aku isi lu. 100 Ni Hama-hama Ngomi katalan. Ya lah. Kita subsidi. Oh, senang lah. Boleh tengok. Ni naik harga lagi. Boleh tengok kat sini je. Isi minyak. Meter. Eh, dah penuh. RM1? RM9. Awak pula. Okay. Ya tu. Macam nak reset lah. Boleh tekan tu. Mon. Set. Oh, ada. RM7,000. Macam mana? Nak reset trip. Dia 2 kilo logo tempat lah. Dia 2 kilo logo tempat kan, macam kepak. Average 220. Tadi aku pergi kat set kot. Tak agak. Sampai 1.7 minit laju jam dia. Haa, tu trip B hole kot. Kita kena google lah. Sekejap, aku nak google sekejap. Quick google ke. Haa, time out lama-lama. Macam mana? Time out lama-lama. Mod lama-lama. Okay, trip B. Lama-lama. Lama gila? Lama-lama. Oh, betul? Power lah. Awak memang rider. Ada orang mana motor pun di situ kan? Bagi rhythm dah sama je. Wih, ini teruk dah ni. Hal ni mat. Yang tadi yang mana ni? Malam. Nipis. Nipis tu. Wih, topang kau orang yang pilih lah, Mat. Kan? Kau ni GG? GG, bang. Apa, janji boleh masuk barang. Betul. Eh, ada Honda Forza. Forza. Lawa tu dia buat. Ya, duit ni. Kau pun, Man. Kau pun, Man. Betul ni,
kat jalan tu. Jalan je. Betul. Kenapa ni? Bawa ni. Jom ni. Oh, berdesuk. Ha, ni kau tengok ni. NBX kan? Oh, ni NBX. Ha, ni lah tadi. Ya, lain lah. Tak, macam ni lah dia buat. Ya, dia masuk rim 17 kan. Haa. Mana dia masuk rim 17 tu? Power kan? Ya, bro. Alright. Kacau set mirror tu. Okay. Assalamualaikum. Alright. Eh, nipis. Burung. So actually aku nak try pair dengan phone sebab dia ada phone punya link app tu. Tapi tu lah. Motor ni dia ada ABS. Hari tu aku dah buat review. Masa tu review test ride je lah. Ini kita boleh buat review untuk lebih detail lagi. Macam ni aku dah reset. Aku dah isi minyak full. Lepas tu aku dah reset trip untuk nak tengok lah berapa full tank motor ni boleh dapat. So far motor ni sangat ringan. And dia punya pergi tu constant, dia tak ada terkejut-terkejut. Selesa lah untuk bawa town. Bagi aku, kalau terlampau top pun macam seram juga lah kan. Kau asyik kena lepas minyak. Sebab motor ni macam ni aku pulas lepas tekan brake. Dia punya top tu tak compare dengan motor-motor skuter yang aku bawa lain. Especially Elegant 250 tu, memang pergi dia lain macam tau. Kalau macam ni dia macam kau macam relax je. At the same time kau boleh rasak sikit sebab dia tinggi. And dia punya suspension belakang tu memang tinggi gila. Memang untuk adventure juga boleh. Boleh cakap skuter ni lincah lah. Okay, dia punya signal tak mengeluarkan bunyi. Tapi dia punya dia punya indicator tu nice lah. Bila kau tolak kanan ada tunjuk kanan kan. So ada certain motor kau bagi signal dia tunjuk dua-dua lampu lah menyala. Kiri kanan menyala kan. Build quality motor ni aku rasa dia sangat premium. And dekat sini dekat minyak ni dia tunjuk dah turun dua bar lah. Sebab bar dia banyak. Boleh pergi dalam 270 km. So far aku dah jalan dalam 13.4 lah dekat 3B ni. Motor ni sangat dirus tau. So bila bawa tu aku tak rasa aku nak kena turun kaki ke. Sebab senang nak balance lah motor ni. Dia ringan dan kau senang nak silok-silok semua lah. Macam ni kan, sempit-sempit ni bagi aku tak ada masalah lah. Sebab dia tinggi, kau tak ada gayat nak dengan signal apa, dengan set mirror kereta kan, kau boleh adjust lah. Actually masa aku ambil motor tu aku dah review sikit lah. On the way daripada gasket LE, on the way daripada Motoplex PJ tu. Tapi kamera aku hang pula sebab bateri tak. Ya sebabkan ni motor Aprilia, kira costing dia agak tinggi jugalah untuk dia punya service ke apa. Sebab it's a Italian bike and dia Aprilia. So yang aku tahu so far sekarang, kalau kau beli dekat Motoplex ni, kira warranty apa semua, service kau kena buat dekat ni lah, belakang gasket LE tu. Motoplex punya group, diorang akan servis kat situ lah. Sebab situ Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, semua diorang buat sekali lah. Under one roof orang cakap. Ya, dia sempit-sempit ni pun aku tak ada masalah. Even dia quite tinggi untuk tinggi aku. Tapi sebab motor ni ringan, so macam tak ada masalah lah. Aku akan try on yang auto idle tu kan, kita dah tengok lah. Lagi dalam berapa saat dia akan mati lah. Okay, dia stop kat sini. Okay, dia mati. So pulas sikit dia akan on lah. Nampak. Kaki boleh letak kat sini. So bila bawa tu lagi selesa lah kat sini. So kita akan masuk lagi dekat tempat jam. Biasa lah. Tapi serius lah, motor ni macam tenang-tenang lah bawa.
dia bila dah laju tu, ah tu best. Tapi bila dia tenang-tenang ni, ah layan je kan. Belakang aku ada R25. Ah macam ni sempit ni kan. Sebab gelap aku tak sure lah lepas ke tak kan. Tapi aku rasa okey dia kot. Sebab terang kita boleh nak eja-eja ni, kalau gelap kau tak nampak. So kita nak tu tapau nasi kandar Alok Stak Haji Sultan ni. So nanti kita sambung guys. Ciao. So dah tapau makanan ni, kita yang function ni sebab dia ada top box dari Aprilia ni juga. Tapi aku nak tengok ruang boot dia dulu. So ruang bawah dia memang besar gila. Sebab nak letak makanan ni tak ada masalah lah. Tapi tak makanan kat bawah ni aku macam tak sedap lah ya gian. So kita letak atas ni lah. Box ni aku dah try tadi, memang besar gila. Aku boleh letak aku punya backpack. Cara nak buka seat dia senang. Kau buka ni, kau tekan, dia dah terbuka. Skuter ni more like urban lah. Kalau kau duduk bandar kan, aku rasa skuter ni the best. Sebab aku dah bawa, aku tak rasa yang motor ni underpowered ke apa. Kira selesa nak bawa. Segala package yang ada kan, kira dia punya side mirror lah, dia punya meter, dia punya signal ni semua, aku rasa memang sangat premium. Lepas kau dah dapat steel braided. Lepas tu meter pun ada temperature, ada voltmeter. Kira semuanya lengkap lah motor ni. Range minyak tu pun penting kat. Biasanya motor-motor Itali ni tak ada lah benda-benda ni kan. Harga dia untuk version sport ni, color sport, harga dia dalam RM20,500 lah kalau aku tak silap. Kalau yang version biasa, banyak-banyak color macam Faris bawa tu kan, itu dalam RM19,500 macam tu lah. Dia punya body price tak termasuk insurans dan road tax, processing fee semua bagai tu lah. Anggar lampu tak ada masalah sebab travel suspension dia tinggi. Melambung-lambung tu macam scrambler aku rasa. Sebab motor ni dia boleh, kau boleh bawa off-road juga sikit lah. Tak adalah off-road sampai kau bawa macam bawa scrambler tu kan. Ada MT O9 V3 baru ni. Memang tak boleh kejar lah bang. GSX 250. It's all about scooter bulan ni. Ni aku cakap ni model pertama yang aku akan, aku dengan Faris akan collab untuk buat review pasal motor-motor skuter ni. Ni motor model yang pertama lah. Model Aprilia SLGT. So nak tahu model apa yang akan datang, korang stay tune lah channel ni. Memang whole channel aku dan Faris untuk bulan ni kita orang akan fokus on skuter je. So sampai sini dulu. Anything korang just stay tune guys. Ciao.